Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Quran, lalu terakhir menjadi satu petualangan.
Allahumma ya Allah,
langsung angin berhembus. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Mulane bikin kula panjenengan insyaallah disaksikan para malaikat. Jadi Kanjeng Nabi yang punya ahli bikin kados panjenengan, para malaikat derek rumah dalam panjenengan. Nah kemarin yang dikirim doa yang sampai terkatai lebih dari 40 orang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Allahumma, Allah dipari dengan dibari dengan sholawat. Doa itu akan menggantung antara langit dan bumi sebelum dibacakan sholawat. Makanya sholawat yang panjenengan baca, istighosah yang panjenengan memandangkan bersama, insya Allah menjadi jalan doa kita semua. Sudah jadikan kali sepucuk pedikran tidak masalah. Nah, ya, kalau saya boleh sudah apa botol ikan teh, hati-hati geser. Gini, mau kali pucuk ibu ya, yang sudah di kelas mau ikut dasarnya apa lagi ibu? Masya Allah, alhamdulillah. Jiwau, saking jalsa al-haji itu, itu selaras sekali jalsa majlis Rasulullah. Ya, terus sekian itu tapi ambil dia ulami itu karangan pun Habib Umar saking tarim dan kebetulan Ustaz kita Ustaz Haryat Aul ini juga anggota dari itu Majelis Rasulullah Jawa Timur. Biasanya pun itu ini kiat-kiat kebang Jepun itu dengan bersama dengan Ustaz Haryat Aul. Ya, beramilau jenengan itu kenalakan modelnya selawatan Majelis Rasulullah itu yang terdiri. Majelis Al-Majid itu yang terdiri. Muka-muka tetap terkenang di hati. Nanti ya Allahumma, Allahumma amin. Hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena musim-musim haji kesalih penunjukan oleh barokah ibadah haji. Ini sedikit pulau kupas masalah haji. Nanti ya, sepindah haji itu adalah ziarah kemana dulu? Ziarah kemana? Makam Sunan Ampel. Ziarah ke Mekah dan Madinah. Ziarah ke Baitullah Ka'bah dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu bagi orang yang sudah mampu. Lah caranya mampu terus mundi siji niat. Sing nomor loro tabung nyeleni. Nggih, sing nomor telu ngono. Sing nomor sekawan panjenengan badhe wonten tiyang badhe haji badhe umroh panjenengan usahakan nek sempat datangi. Nggih, diuntungane. Sampeyan terkata ini nek insyaallah wajah-wajah panjenengan insyaallah akan saya sebut satu persatu. Amin. Wajahnya. Kenapa? Karena tidak kenal nama. Kalau tak sebut sebutnya merangkai lambungmu. Insya Allah kalau jamaah ya Allah jamaah bikin istighosa Masjid Cengho Panjenengan sempat kisah ke Mekah Madinah. Panjenengan gak usah ngelangel. Panjenengan yang kepingin lawat ke Masjid Al-Haram, kepingin lawat ke Masjid Nabawi tentang kaum Rasulullah, cukup gampang daftar umroh. Nanti kali pulau insya Allah bulan Agustus setelah musim haji. Gak usah larang-larang, nanti gak usah bayar. Saya itu gak usah bayar, cukup mengganti tiket dan seterusnya. Oh, berdua ya. Ya Allah. Oke, guys. Sebabnya apa? Ibadah haji itu siji, simbol nomor terakhir. Terus nomor kali, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Haji mau umroh. Nek sakit haji ini, alhamdulillah. Lederan di umroh, kenapa? Karena umroh itu haji kecil. Walaupun tidak disebut haji, insya Allah panjenengan pahalanya sama dengan ibadah haji. Kenapa? Karena haji kecil. Dan kita mau ibadah haji juga belum sempat mendapat sekarang itu kira-kira 2050. Kalau dapat sekarang, insya Allah malah sudah dipanggil Allah. Ya, masya Allah, berani sambil nunggu itulah panjenengan barangkali sempat tidak umroh. Di sana banyak tempat-tempat yang mustajabah doa-doa kita. Lajur keistimewaan ibadah haji umroh itu Bapak Ibu sekalian rahimahumullah bagikan orang yang justru diutama dari ibadah jihad di jalan Allah. Harta benda yang kita gunakan untuk ibadah haji umroh itu
akan menjadikan nilai yang berlipat ganda. Allahumma, setiap bulan Ramadhan di sana ada Mutazam, ada Injil Ismail, ada Hajar Aswad, ada Rukun Yaman, tenggini Masjid Nabawi, ada Raudhah antara mimbar dan makomnya Rasulullah. Ya, alim ajaran di sana betapa khusyuknya ibadah di sana. Melihat langsung Ka'bah, ya, Baitullah. Mulai saya itu lagi muka-muka jenengan sakit perahu menjadi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, baik di Madinah maupun di Mekah. Amin ya Allah. Nah, tidak lupa Madinah sering-sering mojo talbiyah. Kenapa tabung talbiyah nak kirim? Sama ni. Labbaik Allahumma sampai nonton itu
saking menggambarkan bahwa ya faman hajjal baita aw tamara, itu orang yang haji dan umrah tidak boleh kemudian berbuat kemungkaran dan kemaksiatan apalagi gantian Allahumma maka kuwi sirane Gusti Zaman tadi mungkin ayo sedulur ya. Kalau sedulur mau jaga siapa, betul ke? Nah, kalau sekolah-kolah sing makmur sing akur, itu maksudnya nggak terus. Lalu insya Allah, nih perlu kalau jangan saling mendoakan. Ojo sampai kalau jangan saling akur, kayak lagu itu. Berlayar di lautan hingga berlarian. Sampai bisa. Ternyata TikToker semua. Lebih baik saling mendoakan, benar-benar saling mendoakan di sepanjang malam itu lagunya apa? Apa isi? Kenal. Lagunya apa ini? Dengarkanlah di sepanjang malam itu berdoa. Oke, apa lagi ini? Oh, coba Angel kafe. Kalau sekarang mana? Sebagai nomornya harus tenangnya tidak terkarang suci kudu joko wakini joko lesani joko perbuatani gak tuh gitu ya soalnya buat nanti menemukan sosial sempur termasuk ceramahnya itu juga suwe-suwe soalnya dengan sangat ingin siki terus tetap ngilu terus tetap panggana sendak bayu karek botok dasar bagas kabir jamaah ya angel wis angel kalau selalu aman kalau kudu duwe kahanan nggih masyaallah jadi ya teman yang menginginkan sekali jenenge sing paling sekeso nggih semangat penuh dengan kekeluargaan mulai ini mabur tegesi wong sing kumpul saking umroh saking haji niku ibadahe tambah tekun tambah istiqomah Allahumma tambah rajin berjamaah tambah rajin sholat tahar wa minallahi fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara tengah malam para jamaah itu istighosah masjid Cengho jangan lupakan sholat tahajud, sholat malam, sholat hajat, sholat taubat tersalib rajinnya dikabulkan segala macam hajat hidupnya semakin selamat selamatnya sehat walafiat diberikan rezeki yang berlupa syukur-syukur usaha menolak ketika juga tersembunyikan. Allahumma, semoga juga berada di luar ini, kita itu susu yang rapi ini. Ya Allah, alhamdulillah. Ruang itu yang selalu dibaca, pelajaran itu diaplikasikan dalam masyarakat dalam kehidupannya. Sehingga istilah para ulama itu orang soleh ritual, orang soleh sosial. Dan ojo sampai kulan jenengan wong Islam sing ahli ibadah kali mundur ke aku kali ojo gak nyopo gitu kali tonggo ngerasani lah iya untuk beri diri dirasani bapak yang bener untuk mohonnya sama bulu-bulu itu mau bisa kebun gak sih sama bulu nah alhamdulillah nih syukur alhamdulillah jenengan ya Allah. Barokah ngaji kali jenengan itu. Saya itu sering ada undangan itu. Saya ini jamaahnya saya itu ya alhamdulillah. Kenapa jamaah saya itu ada di mana-mana? Ya Allah jenengan kalau pun saya ingin lebih lagi memberikan oleh kumpulan yang lain.
Allahumma amin.
Mungkin apa badan? Ya sejarah parfum terlalu penyebulan jenis suyo sejak di tengah nih mulai disakit anak itu lebih bodoh nih sahabatan-bahatan yang juga akan ngaji Al-Quran nih pinter ngaji nih ya Allah Umar nih ono ojo dijari belakang nih oh kita rakyat orang perapapam tinggal ketika dibaca surat ayat inti ayat-ayat alamat palsu. Ya Allah, tadi saya juga sama bagaimana malaikat dijawab ini berbentuk terus kalau untuk bulan tidak ditanya kemana-kemana namun sebilangin dan di putra yang soli-solihah enggak ada pajingan setuju lagi suatu Allahumma amin amin satu sih pulau mana ciri mungkin mau kamu nak gambar mana sih ceramai dia ini main dia kau bising ceramai orang ayu ayu dan kalau dia ceramah kali bapa bapa itu gambarnya kerasa 15 minit 20 minit itu lemah tapi kalian jenengan itu masya Allah setengah jam itu tak kroso itu pun 3 jam itu berapa nih kurang berapa kali. Oke, masya Allah. Nabi Nawar, ibu-ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita berarti dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, karena doa secara ritual sampun panjenengan waos, saat ini dulu panjenengan maca sholawat sibil. Oke, tidak usah pakai rebana. Nanti kalau sholawat sibil mulai yang dulu. Ada gini. Sallallahu ala Thank you.
Berikan kami ya Allah sebagaimana kau juga hidup kepada Allah kami bersalah. Dan berikan kemuliaan kepada kami. Berikan kemuliaan kepada kami. Berikan bisa berjalan ke makam ini. Bisa berjalan ke masjid kabar. Dan berjalan ke masjid kabar. Seluruh jamaah tersebut ya Allah. Berikan kemuliaan. Berjalan ke makam ini. Haji dan Allah ya Allah. Berikan kami perahu yang selalu sempurna. Alhamdulillah, Bismillah, dan jamaah. Putra-Mu yang anugerah dan berdasar Allah Tuhan yang berikan kami ya Allah dunia istiqomah Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.